Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dalam perbincangan hijrah dan insyaallah di samping saya sudah ada Habibana Muhammad bin Alwi Al-Haddad. Melanjutkan yang kemarin Habibana, terkait masalah hijrah. Apa pesan-pesan Habibana terkait hijrahnya seseorang? Terkait orang-orang yang hijrah yang di zaman sekarang ini kan lagi fenomenal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa quwwata illa billah amma ba'd. Salah satu yang membuat hati kita bahagia, senang adalah ramainya fenomena hijrah di tengah umat, khususnya dari kalangan anak-anak muda. Mereka tertarik mendalami agama, menjauhkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Adapun pesan Al-Fagir, saya juga sebenarnya bukan orang yang layak untuk memberikan pesan ini, tentunya masih banyak yang lebih pantas lagi. Hanya saja dalam rangka ta'awun, bil birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa, saya ingin menitipkan pesan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Adab Sulukil Murid. Ada satu kitab karya Al-Imam Al-Haddad, di situ beliau menjelaskan etika seorang murid dalam menempuh jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, dan ini juga sebenarnya kesepakatan para ulama-ulama yang ahli dalam tazkiyatun nafas atau tasawuf, mereka mengatakan bahwa hal yang paling pertama, awwalu syai'in, yang paling pertama yang harus dikonsentrasikan oleh orang-orang yang khususnya ingin meniti jalan menuju ridha Allah lebih fokus, lebih konsen, yang paling pertama adalah tashihut taubah. Menata taubat, merapihkan taubat, merawat taubat yang sudah dia mulai. Karena taubat itu adalah pondasi. Ya, artinya seorang yang hijrah, seorang yang sudah taubat, meninggalkan dari kebiasaan buruk menuju kebiasaan baik, yang pertama kali yang harus dia perhatikan adalah merapihkan taubatnya. Karena taubat itu pondasi. Lebih baik seseorang itu konsentrasi meninggalkan maksiat daripada konsentrasi memperbanyak amal soleh. Nah, jadi menjaga taubat, bagaimana menjaga taubat? Syarat-syaratnya dipenuhi. Syarat-syaratnya dipenuhi, ada tiga syarat taubat yang kita sudah tahu semua. Menyesal, kemudian menjauhi perbuatan yang ditinggalkan, kemudian niat di dalam hati untuk tidak melakukannya lagi. Tadi menarik Habibana, lebih baik meninggalkan maksiat. Betul. Dan lebih baik meninggalkan maksiat. Betul. Daripada menambah, memperbanyak amalan-amalan. Betul. Kebaikan. Itu maksudnya dijabarkan lagi Habibana. Dalam ilmu tasawuf ada dua tahapan penting seorang hamba untuk menuju ridha Allah. Yang pertama disebut takhliyah, yang kedua disebut tahliyah. Takhliyah itu artinya mengosongkan. Artinya mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela. Mengosongkan diri. Itu konsentrasi. Nah, setelah dia berhasil mengosongkan sifat ujub, sombong, kadang-kadang orang baru hijrah dia ujub dengan hijrahnya. Oh. Rusak tobatnya. Kadang-kadang dia baru tobat terus meremehkan orang lain yang belum tobat. Rusak tobatnya. Akhirnya hijrahnya hanya gambaran aja, isinya kosong. Jadi menjaga tobat itu konsentrasi menjauhkan dosa yang zahir ataupun yang batin. Dosa itu yang zahir, mata, dosa tangan, dosa kuping, dosa itu zahir. Begitu juga dosa batin, ujub, sombong, riya, hasud dan lain sebagainya. Ini yang pertama kali harus dikonsentrasikan. Nah, kalau sudah itu bersih, jiwanya sudah bersih daripada penyakit-penyakit tercela, baru tahliyah. Tahliyah itu menghiasi. Menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Silahkan tambah amal. Nah, jadi kalau orang amal dibanyakin tapi jiwanya masih kotor, sama aja kayak mau renovasi rumah tapi rumahnya masih acak-acakan. Sama aja kita mau minum vitamin tapi gelasnya kotor, akhirnya fungsi vitamin itu gak dapat. Dan ini dipesankan, diwasiatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Rasul bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma nahaitukum anhu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apapun yang saya larang, jauhi semua. Tapi apapun yang saya perintahkan, jalani sebisanya. Sehingga ulama mengatakan, menggapai ridha Allah, amal yang paling baik adalah meninggalkan maksiat. Bahkan para ulama mengatakan,
Kenapa para wali itu diangkat menjadi wali Allah, kekasih Allah? Bukan karena konsentrasi di memperbanyak ibadah, bukan. Tapi karena pondasi yang dikuatin yaitu meninggalkan maksiat. Sehingga kalau orang sudah kosong dari maksiat, sedikit aja sholat duha dua rakaat itu langsung nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau udah amal diterima sama Allah, enggak ada lagi sedikit. Qalilum minka yakfini, walakin qaliluka la yuqalu laka qalilu. Al-Musannabi mengatakan sedikit kalau udah diterima sama Allah, enggak pantas dibilang sedikit. Alhamdulillah saya diterima sholat saya oleh Allah, itu sangat besar, sangat besar. Sebagai penutup, Syekh Umar Al-Muhdhar, seorang ulama besar di Tarim di Hadramaut, beliau mengatakan, kalau saja saya dapat bocoran, saya tahu bahwa ada tasbih saya satu seumur hidup yang diterima oleh Allah, atau sujud saya seumur hidup ada satu yang diterima oleh Allah, saya bakal jamu makan satu kota Tarim saking girangnya. Masya Allah. Masalahnya apa? Sampai sekarang belum ada yang ketahuan amal ibadah kita. Satu yang diterima belum ketahuan. Betul. Nah, jadi konsentrasinya itu menjauhkan maksiat. Supaya betul, ibadah kita walaupun sedikit diterima sama Allah, apalagi banyak. Siap. Itu pesan untuk orang-orang yang mungkin hijrah zaman sekarang. Ya sahabat Nabawi TV, ada dua hal yang harus dilakukan saat kita melakukan hijrah. Yang pertama adalah tinggalkan maksiat, dan yang kedua adalah lakukan taat. Itu aja yang kami bisa sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.